Jadi pakai yang mana? Pakai yang mana? Apanya akunnya? Haryadi Putra ga? Iya. Tambahnya? Jadi mana akun orang itu? Apa yang join? Ya ini Har sama ini. Dari lima strong yang mana? Cek, apakah suara terdengar dengan baik? Terdengar bang. Sebentar ya, kita sedang menunggu akun Himastron ya bang masuk ya. Oke.
Halo Kak. Halo Bang. Satu lagi ya Bang yang belum masuk ya? Iya Kak, satu lagi. Sudah diterima Bang dua-duanya? Oh, sepertinya ini Kak. Halo Teh. Oke, sudah masuk semuanya ke live. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas, Kak. Terdengar. Benar. Bang Har, apakah suara Pia terdengar? Terdengar, terdengar. Terdengar baik. Oke, baik. Bisa kita mulai live-nya? Saya bisa. Oke, Kak. Bisa. Apakah jaringannya bagus, jaringan saya? Jaringan Bang Har? Patah-patah, Bang. Oh iya, Kak. Sebentar, saya coba ganti jaringan dulu. Oke, ini sudah ganti jaringan. Apakah tampilan sudah agak lebih baik? Oke, sudah, Bang. Oke, baik. Bisa kita mulai? Bang Oke, Har, bisa. Bisa kita mulai? Bisa, bisa. Oke. Oke, baik. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai sahabat Astro, Oif Umsu, kembali lagi kita di Q&A-nya Oif Umsu yang part 16 ya. Kali ini dengan saya, hostnya sendiri, Tengku Aprilianti. Dan tiga narasumber kita yang luar biasa hari ini sudah hadir di live kita pada hari ini. Yang pertama itu dari Oif Umsu, yaitu Bang Haryadi Putraga. Halo Bang, apa kabar? Halo, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan dua narasumber kita, yang pertama juga ada Bang Fasyarif, itu dari tim Himastron ITB. Halo Bang Syarif, apa kabar? Halo Kak, baik, kabar baik. Iya. Ya, Alhamdulillah. Satu lagi dari tim Himastron ITB juga, yaitu ada Bang Novan Syahputra Haryana. Halo Bang Novan, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Baik, semuanya puasa ini? Puasa. Iya, lagi puasa. Puasa kita lancar pada hari ini. Oke, baik ya. Abang-abang, saya manggilnya abang-abang aja ya. Abang-abang, baik nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah diletakkan di kolom komentar dari sahabat-sahabat astronya tim Oif Umsu ya, maupun mungkin ada dari tim Astron juga. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah luar biasa nanti akan saya bacakan, nanti juga boleh dijawab dari abang-abangnya. Nah, buat penanya ya, sabar dulu. Tetap ngikutin kita di live kali ini sampai akhir. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Dan penasaran kan sama jawaban-jawaban yang sudah dipaparkan di pertanyaan kolom komentar tersebut. Oke Bang, boleh langsung saja ya. Langsung saja kita baca, saya bacakan pertanyaannya. Nanti boleh abang-abang boleh menjawab satu per satu pertanyaan yang sudah saya bacakan. Oke, siap abang-abang? Oke, okay. Siap, Kak. Ini dari @icanteru12 ya. Kakak @imastron_itb, apa tanggapan Kakak selaku mahasiswa astronomi terkait dengan flat earth? Bagaimana tanggapan Kakak terkait persoalan tersebut? Oke, okay. Boleh jawab dulu dari Bang Syarif. Kalau begitu, silakan Bang Syarif.
Pertanyaan tentang flat earth ya. Iya, betul. Kalau dari pandangan aku sendiri, kita sebagai akademisi atau mahasiswa astronomi memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk melakukan pendekatan kepada penganut teori bumi datar ini. Jadi tanggapan terhadap penganut bumi datar menurut saya bervariasi tergantung pada sudut pandang individu dan tujuan dari dialog atau diskusi yang bakal kita lakukan untuk memberikan pemahaman atau pendekatan kepada penganut bumi datar. Mungkin begitu, Kak. Oke, baik. Kalau dari Bang Novan sendiri bagaimana? Boleh silakan dijawab, Bang. Oke. Sebenarnya adanya orang-orang yang percaya bumi datar itu kan sebenarnya karena ada orang-orang yang nggak punya basic science yang cukup, terus terkena misinformasi atau hoax-hoax yang ada di internet, kayak video-video konspirasi. Jadi mereka dengan mudah percaya karena dasarnya mereka nggak punya basic yang kuat di bidang science-nya. Jadi sebenarnya itu hal yang sangat normal terjadi ya, mengingat masyarakat di Indonesia banyak yang belum terpapar science, terutama science di bidang astronomi. Jadi ini balik lagi merupakan tanggung jawab kita sebagai pelaku akademisi di bidang astronomi untuk menguatkan lagi basic-basic science-nya sehingga nggak terjadi banyak miskonsepsi kayak penganut flat earth ini. Menurut aku gitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin boleh juga menurut Bang Haryadi dari tim OIP UMSU, kita dengar jawabannya. Baik, mungkin dari penggiat astronomi yang sudah membaca ataupun juga memang tertarik dengan dunia astronomi, ya ketika orang-orang yang menerima informasi salah tadi, mungkin menurut mereka gitu kan, menurut mereka lebih menarik nih, lebih punya impact, sehingga lebih tertanam ke dalam pikiran mereka begitu, sehingga oh ya seperti itu gitu ya, mungkin hanya logika singkat yang terasa benar gitu. Mungkin dari OIP UMSU juga pernah mengangkat topik pembahasan, juga mencoba meluruskan pendapat mereka lah seperti itu. Namun tetap saja ada yang memutarbalikan seperti itu, karena yang mungkin apa ya, mungkin dari tim OIP juga kurang banyak atau juga kurang mampu untuk memberikan impact seperti itu kepada masyarakat. Karena yang kita lawan saat ini adalah tim media sosial yang mampu untuk memberikan impact gitu. Karena kalau yang pernah saya baca gitu kan, ataupun bahasa buku yang disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada tim mereka, ya mereka juga memutarbalikan. Nah itu kan menurut sains astronomi terdahulu gitu, bukan menurut temuan mereka saat ini. Nah mungkin itu yang perlu diluruskan gitu, bahwa ya kajian terdahulu sendiri adalah kajian orang yang sudah melakukan banyak hal juga gitu. Dan untuk yang teori mereka lakukan saat ini, bahkan ada penelitian-penelitian mereka gitu kan, yang mengukur diameter matahari yang tidak seperti langkah sebenarnya gitu. Jadi harus ada impact juga gitu, impact yang bisa tertanam ke dalam pemikiran mereka, mungkin dari saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawaban abang-abang yang luar biasa ya, tadi sudah terjawab. Ya mungkin penanya tadi sudah hadir di live kita kali ini dan sudah dijawab juga oleh narasumber kita luar biasa. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan bacakan lagi. Ini dari @roynandasinaga. Yang pertanyaannya itu, wah keren ya temanya. Mau nanya dong, Min, kalau di OIF dan di ITB, apa saja kira-kira public outreach-nya sepanjang tahun dan di mana digelar? Nah, mungkin ini bisa dari OIF UMSU dulu ya. Silakan Bang Haryadi. Baik, yang saya ingat gitu ya, untuk public outreach dari OIF UMSU itu agak mulai disuarakan kembali setelah pandemi. Jadi ada acara seperti OIF Camp, jadi itu mengajak masyarakat, mungkin diutamakan masyarakat Kota Medan
dan peminat astronomi juga, itu ke beberapa tempat wisata. Jadi untuk apa ya, memang mengajak mencari ke tempat wisata yang benar-benar langit gelapnya, seperti itu, mengajak masyarakat. Lalu yang kedua, public outreach dari OIF UMSU adalah OIF Goes to School. Jadi dari tim OIF datang ke sekolah untuk menyampaikan sedikit bagian kunjungan yang biasa terlaksana di OIF UMSU. Lalu yang ketiga, ada mengikuti fenomena-fenomena astronomi internasional, misalnya seperti INOM, jadi yang tahun lalu dilakukan di Istana Maimun, salah satu titik wisata di Kota Medan juga. Jadi di situ selain mengajak masyarakat, juga memperkenalkan astronomi, dan juga harapannya memunculkan minat dari masyarakat kembali untuk sadar tentang astronomi dan polusi langit cahaya malamnya, seperti itu. Mungkin itu yang saya ingat. Oke. Nah, itu tadi dari OIF UMSU. Kalau dari ITB, bagaimana, Bang? Silakan. Siapa dulu boleh menjawab? Bang Syarif, boleh? Kalau dari ITB sendiri, kita cukup banyak melakukan kegiatan public outreach astronomi, ya, Kak. Kalau dari Himastron sendiri, kita mengadakan kegiatan Astro Education, itu kegiatan edukasi astronomi ke sekolah-sekolah, dan juga kita buka teleskop di kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti di acara Car Free Day kita buka teleskop untuk ngamat matahari, dan juga ada kegiatan public outreach Bosca, ya, Observatorium Bosca yang berasosiasi juga dengan ITB. Itu kegiatannya setiap minggu, ya, Kak. Jadi setiap hari Sabtu masyarakat bisa mengunjungi Bosca dengan tentunya mendaftar terlebih dahulu. Nanti akan ada kegiatan kunjungan ke Observatorium Bosca. Selain itu di ITB juga ada kegiatan 2 tahunan, yaitu Astara Ganesha yang kebetulan tahun kemarin diketuai oleh Novan sendiri. Mungkin bisa dijelaskan oleh Novan. Oke, boleh. Mungkin boleh ditambahin dari Bang Novan sendiri. Silakan. Oke, terima kasih Pak Syarif. Ya, seperti yang tadi bilang Pak Syarif, ITB ini punya banyak sekali kegiatan public outreach astronomi, ya. Mulai dari yang skalanya lokal untuk daerah Bandung, sampai skalanya nasional seperti Astara Ganesha. Mungkin aku jelasin lebih detail terkait Astara Ganesha-nya, ya. Nah, jadi Astara Ganesha ini salah satu kegiatan public outreach astronomi yang isinya tuh banyak banget. Ada lomba seperti olimpiade, lomba-lomba poster, dan lomba lain. Dan juga ada mata acara seperti seminar dan juga pameran. Target kita tuh seluruh masyarakat atau pelajar di Indonesia, tapi mungkin lebih eksklusif ke siswa-siswa yang ada di Bandung, karena kita banyak kegiatan luringnya, jadi lebih mudah dihadiri oleh siswa-siswa yang di Bandung. Mungkin seperti itu, Kak. Oke. Okay. Okay. Baik, terima kasih, ya. Jawaban yang luar biasa, ya, tadi bagi para tadi dari Bang Roy Nanda Sinaga, ya, sudah dijawab oleh abang-abang kita, ya, kegiatan public outreach-nya dari OIF maupun dari ITB. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Ed Afifana Setion. Kak, gimana bagi teman-teman yang di daerah, apalagi di luar Pulau Jawa, yang sulit mengikuti kegiatan astronomi? Adakah tips atau saran kegiatan online mungkin? Nah, ini boleh dijawab dulu oleh Bang Novan, silakan. Oke, kegiatan online. Ya, sebenarnya banyak banget, ya, kalau dicari. Kita dari Himastron ITB pun beberapa kali mengadakan kegiatan online bersifat edukasi untuk astronomi. Dan dari prodi kami pun, program studi astronomi, setiap Jumatnya itu mengadakan kolokium atau seminar gitu, ya, yang bisa dihadiri secara online gitu. Yang pembicaranya tuh alumni-alumni astronomi ITB yang sangat berwawasan lah di bidang astronomi ITB. Jadi sebenarnya kalau mau nyari kegiatan online itu sangat banyak, ya. Coba dilihat-lihat aja di Instagram Himastron ITB maupun Instagram program studi astronomi ITB, itu banyak banget kegiatan online yang bisa dihadiri oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Oke, mungkin
boleh ditambahin sama Bang Novan? Mungkin tambahan dari Observatorium Bosca ya. Kalau dari Observatorium Bosca ada kegiatan public outreach namanya pengamatan virtual langit malam ya. Jadi nanti di sana bakal ada kegiatan live pengamatan di kanal YouTube Observatorium Bosca untuk mengamati objek-objek di saat pengamatan di malam hari. Mungkin gitu kan, bisa diikuti dan juga ya bisa ikut live-nya di sana juga. Oke, baik. Terima kasih Bang Novan dan Bang Syarif. Mungkin boleh dari Bang Hadi tips dan saran kegiatan online di OIF UMSO, silakan. Baik, mungkin hampir sama seperti di dari Himasron dan Boska juga. Jadi akan ada diinformasikan juga beberapa. Biasanya kalau di OIF UMSO paling lama itu 2 minggu biasanya tentang kegiatan online. Nah, mungkin kalau dari saran dari saya untuk kawan-kawan di luar daerah, coba dicari kawannya gitu yang bisa satu frekuensi. Jadi kalau ada satu frekuensi, bisa membentuk komunitas juga di daerah. Nggak harus nunggu dari instansi yang terkait astronomi. Kebetulan kami dari pengalaman OIF, ketika kami melakukan kegiatan OIF camp gitu kan, ternyata ada dari satu pesantren yang punya satu frekuensi untuk jalan-jalan mengamati langit gitu. Walaupun bukan bidang astronominya, ya setidaknya mereka sudah punya teman. Jadi karena sudah ada teman, pasti agenda apapun, dimanapun, baik itu online ataupun offline, pastilah mau didatangi juga, dihadiri oleh mereka. Mungkin begitu. Baik. Terima kasih ya Bang Abang, jawaban yang luar biasa. Itu tadi sudah terjawab ya Kak Afifa. Jadi misal kalau ingin kegiatan online mungkin bisa pantengin aja IG OIF UMSO dan ITB ya, mungkin Himasron juga. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang Abang. Di sini dari ada Kak Ed Nurnilam SP. Nah, dan pertanyaannya itu kira-kira apa saja kendala yang pegiat OIF atau ITB hadapi ketika pelaksanaan kegiatan public outreach? Dan solusinya bagaimana? Baik, boleh dijawab dulu. Mungkin boleh dari Bang Syarif, silakan dijawab dulu terlebih dahulu. Untuk kendala di public outreach ya, kalau di kita di ITB atau di Master, mungkin kendala yang cukup berarti tenaga sumber daya manusia yang terbatas ya. Karena kalau kita lihat setiap ada kegiatan public outreach itu, antusias masyarakat terhadap ilmu astronomi cukup tinggi ya. Jadi setiap ada kegiatan seperti astro education atau pembukaan teleskop gitu, kita seperti kekurangan tenaga karena untuk astronomi sendiri mahasiswanya nggak sebanyak jurusan-jurusan lain gitu. Jadi mungkin kendala yang cukup berarti di sumber daya manusianya. Oke, baik. Mungkin boleh dari Bang Harya. Bang Harya dulu, silakan Bang Harya Dip. Baik. Kalau untuk public outreach yang dari OIF UMSO menyelenggarakan kegiatan keluar, pada umumnya SDM-nya cukup, hanya saja pesertanya mungkin yang kurang banyak gitu. Kalau target, kalau harapannya ya bisa lebih dari 50 orang lah kalau ke luar tempat-tempat wisata tadi. Nah itu kendalanya. Ya selain apa ya, mungkin dari tim OIF UMSO durasi informasinya yang terlalu singkat, selain itu juga ya anak-anak mudanya masih kurang tertarik mungkin dengan ilmu astronomi untuk di Kota Medan. Ada yang tertarik tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang tertarik tapi kawannya nggak ada. Jadi kalau di Kota Medan ini kebanyakan kalau sudah ada temannya satu atau dua,
pasti mau ikut. Tapi kalau dia tertarik hanya satu orang sendiri, maka kemungkinan kecil dia untuk ikut kegiatan dari outreach kita. Nah, selain itu yang biasanya datang ke sekolah, kendala yang kami hadapi adalah sama seperti tim dari Himasar juga, adalah kekurangan tenaga. Jadi untuk kegiatan public outreach yang datang ke sekolah, pada umumnya kami ada 3-4 orang. Jadi yang harapannya kebalikan tadi, harapannya tidak banyak-banyak siswanya, jadi bisa menghandle peralatan dengan aman, tapi ternyata kadang sampai 200 orang, 300 orang yang dengan tenaga penghadapnya 4 orang tadi, jadi kurang apalah rasio antara petugas dan juga pesertanya, mungkin itu. Oke, boleh. Terima kasih ya Bang Haryadi. Mungkin satu lagi dari Bang Novan, silakan Bang Novan. Oke, tadi jawaban sebelumnya udah lengkap banget. Mungkin aku menambahin dikit aja. Dari pengalaman aku ngadain public outreach astronomi itu, biasanya kalau kegiatannya sifatnya practical, kayak misalkan ada teleskop atau alat peraga astronomi, itu sangat mudah menarik masyarakat, menarik peserta gitu ya. Tapi kalau sifatnya edukasi banget, kayak kita bikin seminar atau kita bikin workshop gitu, biasanya justru kayak gitu yang sepi. Nah, jadi kesulitannya itu adalah ngumpulin peserta-peserta untuk public outreach yang sifatnya tuh edukasi banget kayak seminar-seminar tadi gitu. Mungkin ya kurang tertarik karena mungkin masyarakat mikirnya boring ya, ujung-ujungnya belajar lagi kayak sekolah biasa gitu. Nah itu menjadi tantangan sih ke depannya, gimana caranya narik peserta yang banyak lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Abang jawabannya ya, itu tadi ya dari Kak Nurnilam SP, jawaban sudah dijawab ya pertanyaannya dari ketiga narasumber kita. Oke, kita lanjut ya Bang Abang, masih ada beberapa pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat Astro ya, dan ini akan saya bacakan lagi kembali, itu dari @rizkyivan16 yang pertanyaannya itu, apa kegiatan public outreach astronomi yang pertama kali dilaksanakan di Indo dan gimana antusias masyarakat pada saat itu? Nah, ini boleh dijawab dulu sama Bang Novan terlebih dahulu, silakan Bang. Oke. Wah, ini kayaknya susah deh, soalnya pertama kali kan. Pertama kali itu kayaknya udah dulu banget. Kalau yang sepengetahuan aku ya, Observatorium Bosca itu kan udah ada dari 1920-an. Nah, tebakan aku sih mungkin yang pertama kali mengadakan public outreach astronomi itu mungkin dari Observatorium Bosca ya. Tapi detail kegiatannya seperti apa, itu kurang tahu karena belum pernah ngobrolin tentang ini sebelumnya. Tapi ya, tebakan aku sih udah diadain dari tahun 1900-an oleh Observatorium Bosca, tapi bentuk kegiatannya seperti apa aku belum tahu. Oke, terima kasih. Kalau dari Bang Har, bagaimana Bang? Silakan, boleh dijawab. Ya, dari kalau menurut saya untuk yang berasal dari instansi mungkin dari Observatorium Bosca juga, tapi kalau kita lihat dari keadaan masyarakat kulturnya mungkin dari sudah ada dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya gitu ya, karena kan ketika saya lihat juga penyampaian dari Pak Widya Sawitar ada ternyata banyak sekali kultur astronomi dari masyarakat. Jadi kan karena sudah ada kultur masyarakatnya juga, mereka sudah melakukan pesta astronomi mereka tersendiri gitu. Mungkin dari Indonesia ya mana sukunya yang paling lama, jadi mungkin paling terdahulu dari situ juga sudah ada lah, karena kita lihat juga informasinya hampir mirip-mirip gitu, pembacaan tentang rasi bintangnya hampir mirip-mirip, penggunaannya sama, artinya kan ada satu sumber yang sama yang pernah dilihat oleh orang-orang terdahulunya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Satu lagi dari Bang Syarif, boleh silakan jawabannya. Kurang lebih ya, jawabannya bakal sama-sama jawaban Novan ya, karena Observatorium Bosca udah dari 1920. Tebakan saya juga sama Novan tadi, karena saya juga kurang tahu sebelumnya di mana public outreach pertama di Indonesia. Oke,
Oke, terima kasih Bang Bang jawabannya. Agak susah ya ini pertanyaannya ya. Kalau tadi ini pertanyaannya tentang public outreach pertama kali. Kita lanjut ya ini. Dari @fdk17, siapa influencer astronomi paling dikenal di Indonesia? Nah, boleh jawabannya dari Bang Haryadi dulu coba. Nah, ini kalau untuk influencer saya kurang memantau tentang media sosial, tapi kalau dari apa ya, dari kasus-kasus yang pernah saya temui, jadi influencer bukan astronomi gitu ya, influencer tentang bumi datar gitu yang paling memberikan efek gitu. Saya lupa namanya siapa gitu ya. Jadi kalau kemarin ada tentang seminar bumi datar, jadi nama orang ini yang tersebutkan gitu. Saya lupa namanya siapa. Tapi bukan influencer astronomi. Apakah memang orang astronomi atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi kalau untuk yang ilmuwan astronomi, mungkin yang paling cukup berkesan sama saya masih Pak Hakim Malasan mungkin, dengan pendidikan bagaimana pemikiran untuk tentang pendidikan astronomi kepada masyarakat. Mungkin bagi saya beliau juga influencer astronomi ke saya juga gitu. Oke, itu jawaban dari Bang Harya, influencer astronominya. Kalau dari Bang Syarif bagaimana? Kalau dari saya sendiri ya, saya kurang tahu kalau untuk influencer di Indonesia, tapi mungkin jawaban yang bisa saya kasih, ilmuwan yang menginfluence saya, jadi influencer bagi diri saya sendiri gitu ya. Benar yang tadi itu Pak Hakim jadi salah satu jadi influencer saya dalam dunia astronomi, Bang Novan juga termasuk influencer saya. Ya. Dilanjutkan oleh Bang Novan, gimana Bang? Bang Novan, boleh lanjutkan Bang Novan, silakan jawabannya. Okay. Influencer, mungkin kalau yang aktif di media sosial saya tahu beberapa. Yang paling terkenal itu ada di TikTok, akun TikToknya namanya kalau nggak salah Manusia dan Langit. Itu followernya udah sampai jutaan kalau saya nggak salah. Dia tuh sering bikin live ngamat objek-objek astronomi gitu. Tapi dia ini nggak ada background astronominya. Nah, mungkin kalau influencer yang punya background astronomi, background pendidikan astronomi, mungkin jawaban saya Mbak Vivi, itu beliau ini yang mendirikan Langit Selatan. Nah, soalnya Langit Selatan itu kan udah terkenal banget ya. Kayaknya hampir seluruh peminat astronomi di Indonesia tuh udah pernah dengar tentang Langit Selatan. Jadi mungkin jawaban saya Mbak Vivi. Ya. Jadi dari ITB maupun dari OIF UMSU itu ada influencer astronomi sendiri ya. Ketahui dan abang-abang sekalian. Nah, tadi sudah dijawab dari @fdk17. Oke, kita lanjut lagi ya, abang-abang. Ini ada pertanyaan @shazahijab. Wah, ini kayaknya ini akun jualan dia ini ya. Tapi nggak apa-apa, dia antusias ya ikut Q&A pada kegiatan kita pada hari ini, dan dia bertanya. Dari pengalaman abang-abang, apa kegiatan outreach yang paling diminati dan berapa kunjungan terbanyak? Wah, ini boleh kita dengarkan dulu lah dari Bang Novan. Boleh, silakan Bang. Oke, pengalaman saya bikin public outreach itu salah satu yang paling banyak ada di Astara Ganesha. Astara Ganesha 2023 kemarin. Itu acara untuk memperingati World Space Week. Salah satu mata acara kita ada pameran. Pesertanya itu mencapai ribuan. Itu diadakan selama 2 hari di ITB. Total pesertanya tuh ribuan, itu yang tercatat. Masih ada yang belum tercatat. Gitu. Nah, isi kegiatannya apa? Isi kegiatannya tuh kami bikin pameran poster-poster astronomi, alat peraga astronomi, dan kami juga mengundang organisasi-organisasi astronomi seperti Observatorium Bosca, Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Dan setiap organisasi astronomi tersebut tuh membawa materi mereka sendiri, ada alat peraga, ada poster, dan lain-lain. Dan itu berhasil menarik banyak banget peminat astronomi, khususnya yang di sekitar ITB, di sekitar Bandung. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih. Boleh kalau ditambahin dari Bang Novan, silakan. Dari Bang Novan lagi? Sorry, maaf. Dari Bang Syah. Oke. Karena saya
termasuk ini ya, kemarin waktu Astana Ganesha kebetulan juga di bagian exhibition, jadi mungkin yang terbesar yang pernah saya ikuti memang Astana Ganesha ya, di mana kita ngundang komunitas-komunitas astronomi, ngundang pegiat astronomi, jadi kayak semuanya ngumpul di satu acara besar gitu, jadi mungkin itu salah satu pengalaman public outreach yang cukup besar untuk saya. Oke, terima kasih. Dari Bang Haryadi, dari tim OIPUMSU, silakan. Baik, dari pengalaman saya di OIP dan mengikuti public outreach-nya, mungkin yang paling besar dan banyak pengunjungnya ada di acara INON kemarin tahun 2023 di Istana Maimun. Jadi memang kita fokuskan kepada masyarakat Kota Medan, sehingga masyarakat Kota Medan yang mendapatkan informasi tersebut bisa mendatangi, mengikuti kegiatan, dan juga menggunakan teleskop secara langsung. Sedangkan untuk yang jauh-jauh kurang, tapi yang inilah yang paling apa. Jadi mungkin targetnya juga selain mengikuti acara internasional tadi seperti INOM, mungkin ada acara astronomi day yang akan mungkin kita buat juga nanti. Mungkin bisa dapat inspirasi dari abang-abang Himastron juga nih nanti, makanya saya sharing juga apakah kegiatan-kegiatannya seperti apa, bagaimana mungkin gitu kan, karena dapat apa juga, dapat pencerahan nih dari pengalaman abang-abang Himastron tadi. Mungkin gitu kak. Oke, baik, terima kasih. Atau boleh kita melakukan kegiatan bersama ya, dari ITB ataupun OIF UMSU ya, baik secara langsung maupun dari online. Oke, baik, itu tadi ya. Mungkin aku ada tambahan satu lagi kak, kegiatan ya, public outreach yang cukup luas ya. Itu kegiatan Gerhana Matahari total waktu 20 April 2023 kemarin, itu skala kegiatannya kan nasional ya, jadi di beberapa titik di Indonesia, khususnya di daerah yang dilewati Gerhana Matahari total, itu Observatorium Bosca mengirim tim ke sana untuk langsung mengamati Gerhana Matahari total, dan juga kita di Bandung juga membuka public outreach untuk mengamat gerhana matahari total bersama-sama dengan masyarakat. Mungkin itu tambahan. Oke, baik. Ya, kegiatan yang luar biasa yang sudah dilakukan ya oleh tim OIF UMSU dan juga dari Himastron ya. Itu tadi ya dari Kak Syaza, mungkin sudah dipaparkan jawabannya dari abang-abang kita. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya itu dari @detriani14. Nah, yang pertanyaannya itu, apakah kegiatan public outreach yang berskala internasional mendapat apresiasi dari NASA atau ESA? Nah, ini siapa dulu nih yang mau menjawab? Boleh silakan abang-abang. Mungkin dari Bang Syarif dulu boleh, atau dari Bang Har, silakan. Baik, mungkin untuk dari saya atau dari OIF UMSU kemarin yang mendapat apresiasi, bukan apresiasi secara langsung karena mengakuan kegiatan partisipasi mendaftarkan seperti INOM tadi, lalu kemarin ada juga Gerhana Matahari, itu mendapatkan apresiasi juga dari Bosca, ada sertifikatnya. Kalau dari Eropa mungkin belum ada, karena kegiatan astronomi yang public outreach ini masih dari OIF UMSU masih baru direncanakan gitu. Jadi memang target-target setelah pandemi ini masih pelan-pelan untuk memulihkan kegiatan dan juga pengenalan ke masyarakatnya kembali gitu. Dan ada apa namanya? Ada rantai mata yang hilang gitu ketika pandemi kemarin terjadi. Jadi siswa yang pernah ataupun masyarakat yang pernah ke OIF mungkin selama 2 tahun lebih gitu lupa gitu tentang astronomi dan kegiatan-kegiatannya. Jadi kami juga pelan-pelan untuk memperkenalkan kembali dan juga mengajak kembali masyarakat-masyarakat baru dan masyarakat teman-teman
lama dari OMSU untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Jadi kegiatan internasional juga yang apa namanya, yang telah terjadwal ataupun yang bisa dilakukan bersama-sama secara internasional tadi, contohnya seperti Astronomy Day ataupun INOM ataupun event-event astronomi lainnya. Mungkin kalau event-event instansi seperti join kegiatan masih belum terbuka secara umum, mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Ariyadi. Mungkin bisa dijawab juga dari Bang Novan, silakan. Oke, tadi kan pertanyaannya kegiatan, apakah ada kegiatan internasional public outreach yang diapresiasi oleh NASA atau ESA ya? Mungkin ya, aku meluruskan dikit ya, NASA atau ESA itu organisasi astronomi internasional, tapi fokusnya bukan di public outreach, fokusnya itu di bidang riset terkait astronomi. Jadi kalau ada kegiatan internasional, mereka nggak akan langsung ngasih apresiasi. Organisasi astronomi internasional yang lebih fokus ke public outreach itu IAU, International Astronomical Union. Mereka emang ada divisi sendiri buat public outreach. Nah, kalau di ITB, salah satu kegiatan yang pernah berafiliasi sama organisasi internasional itu kegiatan yang dari tadi saya sebut, Astara Ganesha. Itu kami bekerja sama dengan World Space Week. Itu adalah organisasi di bawah IAU langsung yang fokusnya merayakan World Space Week, Pekan Antariksa Internasional. Jadi mungkin yang pernah diapresiasi oleh organisasi internasional itu sih, apresiasinya berupa nama acara kita dicantumkan di website mereka, terus dibantu dipromosikan oleh mereka. Seperti itu sih, Kak. Oke, boleh ditambahin dari Bang Syarif, silakan. Kalau dari saya, sama sih kayak Bang Novan, soalnya saya juga tergabung di Astara Ganesha, kurang lebih sama. Oke, baik. Terima kasih ya. Abang-abang semua, pertanyaannya sudah dijawab ya dari pemateri kita pada hari ini. Boleh dong ada sedikit closing statement dari abang-abang sekalian. Nah, boleh dari tim Himastron dulu. Dari Bang Syarif, silakan. Sebelum kita tutup live kita pada hari ini. Closing statement gimana ya, Kak? Maksudnya? Statement untuk yang pada masuk live pada hari ini. Untuk edukasi maupun ilmu astronomi yang bisa disampaikan. Mungkin yang ingin saya sampaikan terutama untuk Observatorium Ilmu Falak ya, kita dari Himastron sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama terkait mungkin kegiatan public outreach atau bahkan kegiatan riset sekalipun. Jadi kita bakal sangat menunggu kolaborasi atau kerjasama dari UMSU. Mungkin itu dari aku. Iya, terima kasih Bang Syarif. Boleh dari Bang Novan? Oke, pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada kakak-kakak dari OIF UMSU karena sudah mengundang kami. Nah, seperti yang dibilang Pak Syarif, kami sangat terbuka untuk peluang kerjasama berupa public outreach ataupun riset. Terus untuk teman-teman semua yang mengikuti live ini, pesan dari kami pokoknya jangan bosan-bosan belajar astronomi, karena astronomi itu ilmu yang sangat apa ya, sangat fundamental gitu, karena itu kan membahas dunia alam semesta yang kita tinggali gitu ya. Jadi itu tuh sebenarnya ilmu yang sangat dekat dengan kita. Terus nantikan terus kegiatan-kegiatan public outreach dari Himastron ITB maupun OIF UMSU. Itu aja sih, Kak. Baik. Terima kasih Bang Novan. Dari Bang Har, silakan boleh. Baik, terima kasih. Mungkin terima kasih juga tawaran dari rekan-rekan Himastron juga. Mungkin tidak hanya kepada tim OIF UMSU, mana tahu ada kawan-kawan dari pengamat atau yang menonton kali ini dari apa ya, dari berbagai instansi juga gitu kan. Mungkin kali ini dari tim OIF UMSU, mungkin nanti akan juga disiapkan juga apakah ada kegiatan-kegiatan public outreach bersama yang bisa kita lakukan secara kolaborasi. Ini bukan apa ya, bukan menutup kawan-kawan sahabat-sahabat yang nonton juga. Mungkin dari sahabat-sahabat yang punya inspirasi, ide atau apa, mungkin bisa dituangkan juga ke media sosial OIF UMSU dan Himastron.
apa sih yang bisa kita kerjakan sama-sama, dan juga seperti yang disampaikan Bang Noval tadi, jangan bosan-bosan juga untuk mencintai astronomi, karena mungkin saat ini ilmu astronomi kita masih kekurangan orang untuk bisa melihat pengamatnya gitu. Seperti yang dibilang Mas apa Mas Arif tadi ya. Ini kita dari tim astronomi ITB juga satu kelas orangnya tidak sebanyak dengan dari fakultas lain gitu kan. Mungkin dari kawan-kawan yang memang tertarik astronomi bisa bergabung juga untuk ikut belajar astronomi lebih lanjut dan dan membuka wawasan, memberikan informasi kepada masyarakat lebih baik lagi. Mungkin dari saya tadi seperti saya sampaikan, ada ide ataupun cara yang memberikan impact kepada masyarakat agar informasi astronomi ketertarikannya juga lebih mendalam lagi kepada generasi-generasi berikutnya dan juga kepada orang-orang yang misconception tadi. Mungkin itu, Kak. Baik. Terima kasih ya buat abang-abang sekalian. Nanti tunggu juga kita kolaborasinya ya dari tim OIP UMSU maupun dari tim Imastron ITB. Nah, terima kasih jawabannya abang-abang yang luar biasa. Nah, tadi sudah dijawab ya bagi penanya-penanya yang sudah bertanya, yang sudah stay di live ini. Terima kasih semuanya. Nah, bagi para penanya yang belum pertanyaannya itu belum terjawab, nanti boleh mungkin disampaikan atau dijawab lagi di Q&A-nya OIP UMSU selanjutnya ya. Baik, terima kasih Bang Syarif, terima kasih Bang Novan, terima kasih Bang Haryadi Putra. Kita undur diri ya dari live Q&A kali ini. Nah, saya sebagai moderator pada hari ini pamit, kalau ada salah kata saya mohon maaf ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih juga, Pak Imastron. Izin pamit. Terima kasih. Ya. Ya, izin pamit juga. Silakan. Ya, izin pamit juga ya kepada kakaknya. Iya, silakan Bang Haryadi Putra. Juga.